Yo, balik lagi di channel gue. Sekarang gue lagi pengen ngasih tahu tutorial ngebuka cover spion. Harusnya kalian siapin alat yang kayak nyongkel cover body ya, yang kayak gini nih. Cuman karena gue nggak punya alatnya, jadi gue pakai ya seadanya. Jadi gue buat dari potongan apa ya, fiber-fiber gitu ya, udah tuh nggak atau nggak apa sih namanya, itu kan kalau Faber-Castell ada ininya, tempat pensilnya, itu juga bisa tuh digunting aja kalau gua ya. Jadi gua saranin jangan pakai obeng untuk ngebuka cover ini. Kenapa? Karena bisa ngebuat lecet di bagian spion yang docknya, sama covernya juga jadi lecet kalau pakai obeng. Tapi gua saranin sih pakai ini kayak rubber gitu atau enggak fiber yang tipis yang bisa masuk ke sela-sela. Jadi pertama lu harus buka di ujung spion, soalnya itu yang paling gampang menurut gua. Jadi lu masukin, udah itu lu tarik, habis itu bakal kebuka. Nah udah itu kalau cara masangnya lagi itu tinggal dipasang aja, tinggal soalnya ada kaitan-kaitannya di dalam. Nah paling segitu aja caranya, simple kan. Jadi gua saranin jangan pakai obeng soalnya nanti lecet. Ya paling segitu aja video tutorial masang spion di Toyota Calya, spion karbon ya, yang gue udah beli di garasi karbon. Yo, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian. Thank you yang udah nonton.